Pemain skuasy profesional negara Lo Wee Wen menyifatkan keputusan Majlis Sukan Negara MSN tidak menyambung kontrak beberapa atlet negara termasuk dirinya seakan tidak kena pada caranya. Sebaliknya, badan induk itu perlu memberi satu jawapan yang telus dan jelas, bukan gelagat asal boleh dengan tidak meninggalkan sebarang sebab yang kukuh. Wee Wen yang dihubungi Sukan Plus tanpa berselindung menegaskan MSN tidak mengendali isu penyambungan kontrak itu dengan cara terbaik. The way that they have handled this is probably, I would say, not the best way. Kerana kita tak ada satu avenue untuk have a dialogue dengan Majlis Sukan Negara or anything where we can actually state our case. Kenapa kita harus dia continue or what is our plan? Bohonglah jika juara terbuka China 2014 itu menerima berita berkenaan dengan hati terbuka, biarpun hakikatnya tidak. Bertahun memerah keringat sehingga pernah berada di puncak prestasi apabila berada di ranking kelima dunia pada 2014 serta meraih emas dua kali berturut-turut dalam acara berpasukan wanita di Sukan Asia di Incheon dan Guangzhou, pengorbanan yang dibuat itu hilang begitu sahaja. Cara yang I've been dropped, itulah yang lesson to be learned. So, I mean, yang memang it's not a good example macam mana the way they handle ex-athletes yang telah lama bermain di negara. So I think this is not a great precedent that they have set, but hopefully kita semua akan belajar from this experience and it's better for the future generation lah, kalau yang siapa yang nak main untuk mewakili negara. So hopefully that this can be handled in a much better way. Anak jati Pulau Pinang itu bukan satu-satunya atlet yang tidak disambung, termasuk ratu terjun negara Cheong Jung Hong sempena pasca pembubaran program Podium. Ia menyaksikan hanya 288 atlet kekal dalam program latihan MSN bagi program penyediaan atlet 2022 dalam menghadapi tiga temasya utama tahun ini.